Enam individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Aikroh Melaka atas empat tuduhan menculik, mengurung dan memukul sepasang suami isteri awal bulan ini. Keenam-enam tertuduh berusia antara 25 hingga 50 tahun itu membuat pengakuan berkenaan sejurus kesemua pertuduhan dibaca bersama di hadapan Magistrate Muhammad Nazrin Ali Rahim. Enam tertuduh terbabit dituduh melarikan suami isteri yang masing-masing berusia 33 dan 27 tahun sebelum dikurung di suatu tempat yang dirahsiakan. Perbuatan itu dilakukan di Taman Malim Jaya, Melaka pada jam 3 petang 8 Disember lalu. Mereka turut berdepan tuduhan memukul pasangan terbabit dengan sebatang kayu hingga cedera di belakang sebuah bengkel di Taman Malim Jaya pada 11 malam hari sama. Tiada jaminan ditawarkan dan 18 Januari depan sebutan semula kes.